antisipasi penyebaran COVID-19, sejumlah kendaraan yang melintas di pos PAM 1 perbatasan Tebo Batanghari dihentikan oleh petugas pengamanan. Tak hanya dihentikan, pengendara dan penumpang juga dilakukan tes antigen, hasilnya dari 5 kendaraan yang dilakukan tes hasilnya negatif. Salah satu petugas pos PAM Ibda Diki Fribadi mengatakan, upaya pencegahan penyebaran wabah COVID-19 terus dilakukan terhadap para pemudik yang melintas. Selain itu, salah satu upaya yang dilakukan petugas tidak hanya menunjukkan surat keterangan bebas COVID saja, namun pengendara yang melintas juga dilakukan tes swab antigen oleh petugas kesehatan. Setidaknya ada 5 pengendara yang dilakukan swab antigen, hasilnya negatif dan diperbolehkan melintas. Meskipun aman, petugas tetap mengimbau pengendara yang melintas mematuhi prokes saat dalam perjalanan. Ini kita telah melakukan pemeriksaan kesehatan dan tes swab antigen secara acak terhadap pengendara yang melintas di pos PAM 1. Dari hasil pemeriksaan kami terhadap 5 kendaraan, masing-masing kami ambil sampel 1 orang, lakukan pemeriksaan di dan hasil semuanya negatif. Ya, semuanya negatif. Kami tetap menghimbau selama dalam perjalanan untuk mematuhi protokol kesehatan. Bang, sejauh ini bang, untuk hasil antigen nih ada yang terkonfirmasi positif bang? Sampai dengan saat ini telah kami lakukan pemeriksaan, tapi saat ini belum ada yang terkonfirmasi positif, masih negatif. Tes antigen ini setiap hari kita lakukan atau gimana bang? Setiap hari akan kita lakukan secara acak. Sampai kapan nih bang penyekatan ini bang? Penyekatan pemeriksaan kesehatan ini bukan dari tanggal 18 sampai dengan tanggal 24 Mei. 24 Mei. Berarti diperpanjang atau gimana nih bang? Kita lihat nanti perkembangan lebih lanjut. Kondisi COVID-19.